حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Alhamdulillah, kami dari Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam ini hadir bersama kami penasehat pusat. Muhtaram wal muhtaram Abuya Kiai Ahmad Tuti Jailani. Juga Al-Fakir datang, tidak lain tidak bukan kami datang untuk menyerahkan amanah umat yang dititipkan ke Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam untuk langsung kami serahkan di Posko Induk Hilmi DPP FPI yang berada di Warung Kondang yang memang merupakan salah satu dari 3 kecamatan yang sangat cukup berat terdampak daripada gempa yang terjadi di Cianjur. Insyaallah hari ini secara simbolik artinya bantuan terus berdatangan di rekening kami. Maka hari ini secara simbolik kita menyerahkan sebagai bukti amanah kami bahwasanya amanah umat akan terus tersalurkan. Hari ini sebagai bukti bahwasanya amanah umat yang dititipkan kepada Front Persaudaraan Islam betul-betul disampaikan, dan ini juga menjadi pesan untuk seluruh relawan-relawan, baik yang di bawah komando daripada Hilmi, baik relawannya, batiknya, dan seluruhnya, bahwasanya suka tidak suka, mau tidak mau, Front Persaudaraan Islam telah menjadi ikon untuk membela, membantu kemanusiaan. Ini merupakan satu syaraf kemuliaan, tapi di dalam syaraf tersebut terdapat taklif, terdapat pembebanan amanah dan tanggung jawab. Yang pasti di bawah tanggung jawab tersebut terdapat ajar yang besar. Artinya saat ini antum ta'amul sedang berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Keringat yang antum keluarkan, letih yang antum merasakan, ngantuk yang berat, istirahat yang kurang, itu semua akan terbayarkan di yaumul kiamah kelak. Amin. Bayar segala-galanya. Dan insyaallah mudah-mudahan Front Persaudaraan Islam akan senantiasa istiqamah di dalam memperjuangkan kemanusiaan. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Siap perjuangkan kemanusiaan? Siap! Siap perjuangkan kemanusiaan? Siap! Takbir! Allahu Akbar! Ingat, kita kemari bukan ingin dapat pujian. Kita berjuang dalam kemanusiaan ini hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita ta'amul dengan Allah. Adapun dengan pakaian yang kita tonjolkan logo FPI ini adalah dalam rangka untuk menjaga amanah tersebut. Agar umat yang menitipkan amanah tersebut tahu kalau amanahnya sudah sampai lewat Front Persaudaraan Islam. Sekali lagi, akhlisu niyatikum, ikhlaskan niat kalian di dalam membantu kemanusiaan insyaallah. Al-harakah barakah. Selama kita bergerak, insyaallah keberkahan akan terus datang. Amin. Jadi kami dari Dewan Pimpinan Pusat mewakili daripada seluruh jajaran termasuk penasihat pusat, sekali lagi mengapresiasi kepada Hilmi maupun DPW Cianjur dan seluruh yang terlibat, baik dari daerah-daerah lain, karena ini bukan hanya dari DPW maupun DPD Jabar saja, tapi banyak dari beberapa wilayah yang ikut terlibat. Dan kami mengapresiasi, lanjutkan terus, karena ini akan nafas panjang, karena korban begitu banyak, dampak begitu luas. Artinya kita terus untuk membantu kemanusiaan yang ada di gempa Cianjur. Maka dengan ini secara simbolik disaksikan penasihat pusat, akan kita serahkan ke Ketua Hilmi Habib Ali Al-Hamid yang dan berserta tim di, juga didampingi oleh Habib Hud Ali Idrus selaku Ketua DPW FPI Cianjur. Dengan ini kami serahkan secara simbolik untuk diterima dan disaksikan oleh umat. Mudah-mudahan ini hanya simbolik, sekali lagi akan terus bantuan demi bantuan akan terus mengalir. Insya Allah. Demikian bantuan mudah-mudahan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Jazakallah khair. Kembali ada yang disampaikan. Ya sebenarnya ini simbolik, hanya bukan kali ini. Di awal pergerakan kemanusiaan, perintah langsung beliau-beliau kepada kita, dan kita langsung belanja dengan kebutuhan yang awal, dengan seadanya kita transfer, itu semua dari DPP Front Persaudaraan Islam yang selama ini ada kas kemanusiaan.
kelihatannya kecil tapi ternyata kalau memang niat ikhlas berkah jadi besar. Jadi dari awal termasuk terpal yang belanjain semua dari DPP Persaudaraan Islam. Dan kita terima insya Allah doakan biar amanat dari umat ini bisa dijalankan sesuai amanat.